Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Dia ada calon santri dan santriwati baru Pondok Pesantren Anahdoh Makassar, kami ucapkan selamat datang dan bergabung di Pondok Pesantren Anahdoh Makassar. Yang kami hormati Bapak Kepala Madrasah yang sekaligus sebagai Ketua Panitia, ya, Ketua Panitia Matsama, ya, itu sama dulu dengan MOS. Kalau di perguruan tinggi mungkin dikenal dengan, ya, biasa dikenal dulu OSPEK, ya, tapi kalau di sini itu namanya yang terakhir Matsama. Jadi ini kegiatan awal untuk menjadi santri, ya, gabung, ya, supaya mengenal bagaimana keadaan situasi di Pondok Pesantren An-Nahdoh. Jadi An-Nahdoh, jangan dibaca An-Nahdlah, ya, jangan sampai kalian lihat tulisannya dibaca An-Nahdlah, tapi bacanya An-Nahdoh. Ya, ya, bisalah dibenarkan sedikit kalau An-Nahdah, ada juga An-Nahdah. Ya, karena lidah Indonesia dipakai, ya, An-Nahdah. Tapi kalau baca yang benarnya An-Nahdoh. Ya. Oke, materi yang diberikan kepada kami yaitu pengenalan kitab. Ya, kitab kuning atau kitab gundul. Jadi kita sejak berdirinya Pondok Pesantren ini itu diawali dari tradisi mengaji kitab. Ya, dari 7 orang sampai seterusnya hingga saat ini. Yang santrinya saat ini sudah kurang lebih 800-an orang. Ya, baik tingkat sanawiyah maupun tingkat aliyah. Dan kita pelajari mengkaji kitab-kitab kuning atau kitab gundul. Jadi ada namanya kitab kuning, ada namanya kitab gundul. Itu juga kitab kuning, itu juga kitab gundul. Cuman penyebutannya yang penamaannya yang beda. Kenapa disebut kitab kuning? Karena warna kertasnya kuning. Ini warna kuning kertasnya. Itu sejak dahulu dicetak dengan kertas warna kuning. Ya. Ya, jadi nah kalau nanti misalnya melihat kitab yang berwarna putih, itu sudah cetakan modern, sudah dimodernkan. Ya. Saya juga ada juga cetakan-cetakan kitab itu sudah ada yang berkertas warna putih. Seperti misalnya Riyadus Shalihin itu ada yang berwarna putih. Ya. Tapi pada umumnya itu semua dikenal sebagai kitab kuning karena sudah dikenal di Indonesia di pesantren sebagai kitab kuning. Jadi alasannya kenapa kitab kuning karena kertas cetakannya adalah warna kuning. Kemudian kitab gundul. Ya, gundul itu gundul sama dengan botak. Nah, itu betul itu. Ya. Jadi kitab botak atau kitab gundul. Ya, kenapa disebut kitab gundul? Karena tidak gondrong. Apa artinya gondrong? Panjang rambut. Nah, ya. Kalau di kitab bukan rambut tapi baris harakat, ya, harakatnya. Jadi kalau tidak ada harakatnya berarti gundul. Kalau ada harakatnya berarti gondrong. Tapi semua kitab-kitab ini disebut kitab gundul. Disebut kitab gundul karena tidak ada harakatnya. Nah sekarang yang tidak ada harakatnya inilah di pondok pesantren itu dipelajari gimana cara bacanya supaya bisa baca dengan baik, baca dengan benar meskipun tidak ada harakatnya itu tetap bacanya benar karena caranya
dipelajari ya, kalian nanti diajarkan di sini gimana caranya membaca itu. Apalagi ada program tahasus, ya, program tahasus kitab kuning. Apa itu artinya program tahasus kitab kuning? Yaitu program yang mengkaji secara mendalam. Ya, kalau bahasa hadisnya tafaqquh fiddin, ya bahasa agamanya tafaqquh fiddin, yaitu mendalami ajaran agama, mempelajari ajaran agama secara mendalam. Itu namanya tafaqquh fiddin. Tafaqquh fiddin ini dipelajari orang-orang yang masuk di jurusan tahasus, ya jurusan tahasus atau sebelumnya namanya salafiyah. Pernah dengar? Tahu, sudah tahu salafiyah. Ya, jadi salafiyah yang tadinya namanya salafiyah berubah menjadi program tahasus. Itu yang berubah namanya saja. Yang berubah hanya namanya. Tapi apa yang dipelajari dalam sama. Ya, jadi program salafiyah berubah menjadi program tahasus kitab kuning. Apa artinya tahasus? Mempelajari secara khusus. Ya, mempelajari secara khusus untuk mencapai penguasaan agama secara mendalam tadi itu yang disebut dengan tafaqquh fiddin tadi itu. Sehingga dilakukanlah program khusus, program tahasus kitab kuning. Ah, di situ kitab kuning semua yang dipelajari. Ya, makanya yang masuk di jurusannya itu termasuk luar biasa itu. Ya, luar biasanya di mana dia mendalami pelajaran agama secara mendalam. Mengkaji ajaran agama secara mendalam. Ah, di program tahasus itu. Tahasus kitab kuning. Yang terpilih itu hanya beberapa orang saja. Jadi yang terpilih itu hanya beberapa orang, diseleksi oleh panitia, diseleksi dulu oleh tim penguji, kemudian diseleksi lagi oleh panitia siapa yang masuk. Jadi nanti yang masuk nama-namanya di situ akan dikonfirmasi kembali, termasuk sama orang tuanya, kesediaannya mengikuti program itu. Jadi semua mempelajari ajaran agama dari kitab-kitab sumbernya dari ini semua ini yang akan kita perkenalkan sebentar. Ya, semuanya. Yang dia pelajari hanya pelajaran-pelajaran yang mendasar, yang umum. IPS, IPS terpadu, IPA terpadu, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. 5 saja. Selebihnya itu pelajaran kitab gundul semua. Ya, semuanya pelajaran kitab. Makanya di sini ini. Di sini tidak semua bisa masuk di sini. Ya, hanya orang-orang yang terpilih. Jadi beruntung yang masuk di sini, yang mengikuti program ini, ya, tapi bukan berarti yang lain juga tidak mengikuti pengajian kitab kuning. Semuanya mengikuti. Ya, tapi yang lain ini belajar PKN, belajar olahraga, ya penjaskes, belajar mata-mata pelajaran umum yang lainnya itu semua dipelajari juga. Kalau yang program tahasus tadi itu hanya kitab kuning. Ya, supaya bisa baca dengan benar. Nah, ini menjadi pewaris para ulama. Ya, menjadi generasinya ulama, orang yang paham agama dengan baik. Ya. Oke. Jadi kemudian kita masuk ya, secara umum saya mengawali ya, selamat buat kalian masuk di pondok pesantren. Tidak gampang orang bisa gabung di pondok pesantren, tidak gampang. Orang-orang hanya orang-orang yang mendapat hidayah. Orang yang bisa dia masuk di pondok pesantren. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang Nabi bilang, "Mayyuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid-dini." Kalau orang itu diinginkan oleh Allah menjadi orang baik, menjadi orang soleh, menjadi orang salihah, baik sama orang tuanya, baik sama gurunya, baik sama teman-temannya, orang-orang di sekitarnya, baik di mata Allah, maka Allah akan mengarahkan dia supaya belajar agama. Nah, ini makanya kalian sudah masuk di wilayah ini. Ya, makanya ini kalian luar biasa. Tidak gampang. Saya kira banyak tetangganya ini tapi tidak masuk di pesantren. Ya, banyak. Saya kira banyak seperti tetangga-tetangganya masuk di ini, tapi kalian luar biasa yang memilih di pondok pesantren. Dan kalian milih di pondok pesantren Anak doa, ini tidak gampang ini.
kalian diinginkan oleh Allah menjadi orang baik. Orang baik. Nah itu Nabi bilang begitu. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah menginginkan seseorang itu menjadi orang baik, maka dia akan mengetahui agama. Nah ini kalian masuk di sini. Nah, makanya kita ucapkan alhamdulillah. Ya, oke. Sekarang kita masuk ke kitab kuning ini, kitab gundul. Ya. Ini kitab-kitab yang kita pelajari di pondok pesantren. Ya. Ini ada banyak macam. Ya, ini kalian sudah miliki. Ya. Ini ada namanya kitab Tanwirul Qulub. Ya, kitab Tanwirul Qulub. Ah, ini kitabnya ini. Jadi ini ingat memang ini warnanya. Saya kira sama semua itu warna kitabnya, kecuali yang kitab yang pinjam. Nah, ini sebenarnya juga. Kalau saya pribadi, ini saya pribadi. Saya tidak mau sama sekali pinjamkan kitab saya meskipun sama saudara saya. Oke, meskipun sama adik saya. Ya, sepupu saya yang masuk di sini, adik saya itu dibelikan kitab meskipun susah juga cari uang. Dibelikan kitab, dicarikan gimana caranya supaya punya kitab. Kenapa? Karena kita meyakini kitab ini kitab yang membawa keberkahan. Ya, ini bukan orang sembarangan yang tulis. Makanya itu banyak sekali kitab-kitab. Meskipun sudah punya ada adeta ya, tidak mau dikasih pinjamkan. Jadi itu kecuali mungkin yang pinjam kitabnya kakaknya atau kitab yang lain, kitabnya sepupunya. Ya, kasih tahu ki mamata yang tidak mau dia pinjam kitabnya sepupuku, nanti nak ambil ji lagi. Ya, atau nanti banyak mirobe-robenya tidak jaga dengan baik, sementara saya kitabku mau kujaga dengan baik. Ya. Jadi ini kalau yang ini yang santri baru, saya kira sama semua warnanya. Ah, jadi begini warnanya. Ini namanya kitab Tanwirul Qulub. Ya. Pengarangnya Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi. Ya, Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi, nama kitabnya kitab Tanwirul Qulub. Ya. Oke. Kemudian ini namanya kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Ya, ini kitab Mukhtarul Ahadits. Ya. Biasa orang sebut lebih simpelnya lagi Mukhtarul Hadis. Ya. Benarnya namanya Mukhtarul Ahadits. Ya, kalau nama lengkapnya Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Ya, Wal Hikamil Muhammadiyah. Nah, ini. Jadi cukup disebut kitab Mukhtarul Hadis. Ini namanya apa tadi? Tanwirul Qulub. Ya, ini lumayan nih kalau kalian tahu nama-nama kitabnya. Ini apa lagi namanya tadi? Mukhtarul Hadis. Ya. Kemudian ini namanya Kitab Al-Adhkar. Kitab Al-Adhkar ditulis oleh Syekh Muhyiddin Abi Syekh Muhyiddin Yahya bin Syarafun Nawawi. Ya. Ini atau yang lebih dikenal dengan Imam Nawawi. Imam Nawawi itu rela tidak makan demi belajar kitab. Itu sampai kurus belajar terus. Ya. Itu Imam Nawawi sampai kurus itu gara-gara belajar. Ya, sampai-sampai umurnya tidak panjang, itu hanya 45 tahun. Tapi dikenal sampai saat ini. Ya. Karena cinta terhadap ilmu yang sangat luar biasa. Siapa namanya? Siapa apa lagi nama kitabnya? Al-Adhkar. Nah, pengarangnya Imam Nawawi. Nah. Kemudian ini namanya kitab Nasaihul Ibad. Nasaihul
ibad. Ya, kitab nasah apa siapa tadi? Apa lagi? Nasahihul ibad. Ah, bagus. Pengarangnya Syekh Muhammad Nawawi. Ya, ini juga Syekh Muhammad Nawawi, tapi ini orang Jawa. Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, orang Banten. Ini pengarangnya adalah orang Indonesia, tapi dikenal di Hijaz. Hijaz itu Mekah dan Madinah, yang sekarang Arab Saudi. Ya. Kitab, nama kitabnya Nasahihul Ibad. Pengarangnya Syekh Nawawi Banten. Nah, begitu saja supaya bisa dibedakan. Ini Al-Azkar itu Imam Nawawi. Kalau ini Syekh Nawawi Banten. Ya. Ya, kalau ini Damaskus, ini Damaskus ya, Dimaski. Ya, Syafi'i. Nah. Damaskus kalau ini Banten, Jawa. Nah, ini orang Jawa ini, orang Jawa yang tulis ini. Ya, tapi dikenal di Mekah, di wilayah seluruh wilayah Islam kenal. Nama kitabnya Nasahihul Ibad. Kemudian ada namanya kitab Ta'limul Muta'allim. Ya, ini nih kitabnya Ta'limul Muta'allim. Ta'limul Muta'allim itu ditulis oleh Syekh Az-Zarnuji. Ini membahas bagaimana cara supaya ilmu ta itu berkah. Supaya ilmu ta berkah. Kita peroleh ilmu yang manfaat, kita peroleh ilmu yang baik untuk dunia kita dan akhirat kita. Di sini dibahas gimana caranya. Ini nanti kalau diajarkan ini, ya ikuti itu. Kalau dilarang kita totoai, jangan kita totoai. Kalau dilarang kita sama guru, ya taat sama guru, menghormati guru. Kalau saya ulangi, kalau disuruh ki menghormati guru supaya peroleh ilmu yang manfaat, yang berkah, maka ikuti itu. Kalau nalarang ki durhaka sama orang tua, tak jangan ki durhaka. Taat ki sama orang tua ta. Ah, ini di sini diatur supaya kita peroleh ilmu yang berkah, ilmu yang manfaat dan ilmu mudah masuk. Ya, kita mudah peroleh ilmu. Ya. Kemudian ini kitab Safinatun Najah. Ya, saya ulangi ini syarah atau penjelasan kitab Safinatun Najah. Ini nama kitabnya Kasyifatus Saja. Apa namanya? Kasyifatus Saja. Ya. Ini penulisnya sama tadi. Yaitu Syekh Nawawi apa semuanya? Banten. Syekh Nawawi Banten. Ya, apa nama kitabnya? Kasyifatus Saja. Kasyifatus Saja. Bukan mati Hamzah. Jangan Kasyifatus Saja, salah. Kasyifatus Saja. Ini ditulis oleh Syekh Nawawi Banten, orang Banten, orang Jawa atau orang Indonesia. Ya. Kemudian ini Yasin Fadilah. Ah, kalau baca Yasin ada doa-doanya, ada salawatannya. Ah, ini Yasin Fadilah. Ya, baca Quran maksudnya salawatki juga. Allah bilang innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya, kata Allah bersalawat, disuruh kita bersalawat sama nabi ta. Nah, di sini setelah kita baca Quran ada salawatnya, diisi dengan salawat-salawatan, diisi dengan doa-doa. Ya. Nah, ini Yasin Fadilah namanya. Kemudian
Ada lagi kitab Bulughul Maram. Bulughul Maram. Siapa yang tulis Bulughul Maram? Yaitu Ibnu Hajar, lebih mudahnya supaya kalian tidak susah ingat. Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya. Kitabnya Bulughul Maram. Nah, ini begini warnanya ini. Nah, ingat. Biasa itu yang baru-baru itu warnanya, nah ingat. Oh, pengajian subuh yang warna begini. Tapi usahakan jangan warnanya, tapi nama kitabnya. Supaya kalian bisa hafal nama kitab. Ya. Itu hebat itu kalau hafal nama kitabnya, hafal juga nama pengarangnya. Bulughul Maram, siapa tadi nama pengarangnya? Siapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya. Kemudian ini Riyadus Shalihin. Riyadus Shalihin, kitab Riyadus Shalihin. Ini ditulis oleh Syekh Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi atau yang lebih dikenal dengan Imam Nawawi. Ya, ingat bukan tadi itu yang Jawa, yang Banten, tapi Imam Nawawi Damaskus Ad-Dimashki. Ya, yang tadi itu rela sampai tidak makan, sampai kurus sekali badannya, ya gara-gara belajar terus menuntut ilmu. Ya, tapi kamu jangan kok begitu. Yang penting belajar kepada makan kau juga. Ya, kalau kamu sampai-sampai tidak mau ikut Imam Nawawi, tidak mau makan, mau belajar terus, jangan begitu, di. Ya, jadi belajar kau juga, makan juga. Ya, kamu enak, jangan ikut Imam Nawawi. Kalau Imam Nawawi belajar terus sampai tidak makan, ya, sampai tidak makan, sampai kurus sekali, ya, sehingga ya tentu takdirnya juga. Ya, umurnya pendek, sama hanya 45 tahun, tapi dikenal banyak sekali tulisannya. Ya, kitabnya ratusan. Ya, itu Imam Nawawi. Nah, supaya kalian lebih mudah, ini Riyadus Shalihin sama tadi apa tadi Al Azkar, itu ditulis oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi. Ya. Oke. Kemudian ini Tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain. Tafsirul Jalalain. Jalalain itu artinya dua jalal. Dua jalal. Dalam bahasa Arab ada namanya tasniyah. Tasniyah itu isimnya kata yang berarti dua maknanya. Nah, ini siapa namanya ini? Siapa? Fahrul. Kalau mau dua orang Fahrul berarti Fahrani. Ya, Fahru. Kalau dua Fahru berarti Fahrani atau Fahraini. Fahraini. Ya, kalau Yusuf berarti Yusufaini. Yusufaini berarti dua orang Yusuf. Ini karena dua orang jalal berarti jalalain. Dua orang jalal. Ada orang namanya jalalain. Jadi yang ada namanya Jalal, Jalaluddin. Jadi bahasa ada namanya temannya Jalal, Jalaluddin. Nah, itu Jalal, bukan Jalalain. Ya, karena kalau sudah Jalalain berarti dua orang Jalal. Nah, ini kitab Tafsirul Jalalain karena penulisnya sama-sama namanya Jalal pertamanya. Sama-sama Jalal. Yang pertama Jalaluddin Al-Mahalli itu menafsirkan mulai dari awal surah Al-Baqarah, mulai dari awal surah Al-Baqarah sampai akhir dari surah Al-Isra. Mulai dari awal dari surah Al-Baqarah sampai akhir dari surah Al-Isra. Ya.
Ya, saya ulangi. Tafsir ini ditulis oleh Jalaluddin Al-Mahalli. Jalaluddin Al-Mahalli yang pertama, ya. Beliau menafsirkan ya, mulai menafsirkan dari surah Al-Kahfi. Ya, saya ulangi secara ralat. Mulai dari surah Al-Kahfi sampai surah An-Nas dan Al-Fatihah. Sampai surah An-Nas, kemudian kembali ke Al-Fatihah. Jadi mulai dari surah Al-Kahfi sampai surah An-Nas, kemudian menafsirkan surah Al-Fatihah. Kemudian setelah itu beliau meninggal. Beliau meninggal dunia. Kemudian punya murid namanya Jalaluddin As-Suyuti. Nah, ini pengarang yang kedua. Siapa? Jalaluddin As-Suyuti. Jalaluddin As-Suyuti itu menafsirkan mulai dari surah Al-Baqarah hingga surah Al-Isra. Ya, mulai surah Al-Baqarah sampai surah Al-Isra. Nah, jadi dua jalal. Karena dua jalal yang tulis Jalaluddin Al-Mahalli sama Jalaluddin As-Suyuti, maka kitab ini dinamai Tafsirul Jalalain. Tafsirnya yang ditulis oleh orang yang bernama dua jalal, Jalaluddin Al-Mahalli dengan Jalaluddin As-Suyuti. Jadi Jalaluddin As-Suyuti sebagai murid. Ya, karena gurunya sudah meninggal, belum selesai menulis tafsir ini, sehingga dilanjutkan oleh muridnya bernama Jalaluddin As-Suyuti. Ya, itu pengenalan kitab ini secara umum. Ya. Kemudian gimana tradisi kita menerjemahkan kitab kuning ini, kitab gundul ini? Ya, jadi gimana cara menerjemahkannya? Nah, ini materi yang terakhir. Jadi cara menerjemahkannya. Setelah guru tak baca, ya, kiai membaca, dan guru tak membaca. Jadi kita di sini panggil nama kiai kita itu dengan sebutan guru ta. Ya, Andre Guruta. Ya. Jadi itu panggilan yang tertinggi sebagai seorang ulama. Jadi setelah guru tak membaca kitab, lalu kita tulis terjemahannya. Dan terjemahannya itu ditulis di atasnya miring kanan ke atas. Ya, jadi misalnya Bismillahirrahmanirrahim, bismi dengan nama Allah. Jadi dengan nama, bismi dengan nama, dengan tulis dengan miring ke atas kanan, dan tulisannya diperkecil sekecil mungkin, tulisannya sekecil mungkin dan sesingkat mungkin, yang penting bisa dibaca. Jadi sekecil mungkin, kemudian sesingkat mungkin, asal bisa dibaca. Misalnya dengan kalian singkat DGN, atau ada singkatanmu yang lain. Jadi ada singkatannya yang lain, terserah. Yang penting bisa dibaca. Jadi ditulis di atasnya bismi dengan nama. Ya, dengan nama, mau kalian singkat NM saja sudah cukup. Kadang kalian bisa baca itu sudah cukup. Ya. Kemudian kalau nama yang sudah dikenal itu bisa ditulis, bisa juga tidak. Misalnya Allah, kalian mau tulis Allah di atasnya itu boleh, tidak mau tulis juga boleh. Yang penting kalian sudah paham bahwa dengan menyebut nama Allah. Ya, biasa juga misalnya yang biasa disingkat dengan YG atau Y baru ada tanda datar di atasnya. Nah, terserah kalian, itu cara kita menerjemahkan kitab kuning. Tujuannya apa? Sesingkat mungkin, sekecil mungkin, supaya tidak ketemu dengan tulisan yang ada di atasnya. Ya kan, ini bersusun, ini kitabnya, tulisannya bersusun.
Kalau kita tulis yang baris keduanya berarti ada satu baris di atasnya. Kalau kita tulis besar sesuai dengan tulisan kita seperti menulis biasa, maka pasti kena huruf di atasnya. Apalagi sampai titiknya hilang. Kalau ketemu itu tulisan, apalagi kamu menggunakan tinta warna hitam. Jadi ingat, dalam menerjemahkan kitab tidak boleh menggunakan tinta yang berwarna hitam. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena bisa menghilangkan nanti titik itu di atasnya kalau kenai. Ya, makanya kita biasa dua pulpen, tak? Dua pulpen. Ada pulpen untuk menerjemahkan kitab. Ya, yang menerjemahkan kitab itu kita menggunakan pulpen yang tintanya warna merah atau warna biru. Ya, warna merah biasa banyak yang menggunakan warna merah. Ya, ini dua ini yang paling sering digunakan, warna merah sama warna biru. Ya, kemudian yang paling kecil itu anunya, tulisannya. Apa tipis ki tintanya itu kalau kita menulis. Kan beda-beda itu, apalagi kalau kamu menggunakan tinta yang banyak, tinta cair. Ai tebar sekali itu tulisannya. Ya, maka menggunakan pulpen yang tulisannya tintanya itu tipis keluarnya. Ya, biasa ya yang mereknya Pilot ya, itu sering kita pakai itu yang Pilot itu. Ya, kalau yang cair ya tebal sekali. Apalagi warna hitam, ai pasti kena tulisan yang ada di atasnya. Jadi begitu gambaran singkat terkait cara menerjemahkan kitab. Nanti bisa dipraktekkan. Ya, kalian menulis, tulis dulu dalam buku tulis. Jangan tulis di kitabnya dulu. Ya, latihan dulu di buku tulis. Ya, latihan di buku tulis, lalu kalian belajar menerjemahkan. Ya, belajar menerjemahkan. Ya, dengan tulisan yang sesingkat mungkin, kemudian sekecil mungkin. Okay, dengan menggunakan tinta warna merah atau warna biru. Nah, saya kira itu sebagai penyampaian materi dari kami. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, kembali kami pertegas sebelum saya akhiri. Ya, program Salafiyah itu adalah program yang mengkaji. Saya ulangi, program Tahassus Kitab Kuning yang tadinya bernama Salafiyah dirubah menjadi program Tahassus Kitab Kuning, itu dipilih dari santri-santri yang sudah diseleksi oleh tim penguji dan diseleksi oleh panitia yang kemudian diserahkan ke Guruta, pimpinan umum Pondok Pesantren An-Nahdoh, bahwa inilah yang terpilih masuk di program Tahassus Kitab Kuning itu, dan tetap akan dimintai konfirmasinya bahwa apakah bersedia masuk di situ atau tidak. Jadi kalau bersedia dan terpilih namamu, ya biar bersedia. Kalau tidak terpilih namanya, tidak bisa juga. Makanya beruntung yang terpilih namanya dan bersedia. Mana? Kalau kira-kira kalau namanya terpilih di situ, bersedia apa tidak? Yang masuk program khusus tahasus tadi, bersedia apa tidak? Nah, coba saya ulangi. Kalau kalian terpilih masuk di program tahasus tadi, apa bersedia masuk di situ? Halo? Bersedia apa tidak? Bersedia apa tidak? Coba angkat tangan bersedia. Sebab kentara jelas. Coba angkat tangan bersedia. Laki-lakinya? Mana? Coba angkat tangan bersedia. Masuk di program pilihan tadi itu, yang program pilihan. Oke, ini sudah ada yang angkat tangan. Ya, mudah-mudahan itu terpilih. Nanti sebentar akan dikonfirmasi apakah siap masuk di program itu bersama mendalami kitab kuning tadi itu. Belajar agama secara mendalam supaya ilmu menjadi orang-orang yang melanjutkan generasi para ulama-ulama kita. Ya. Oke, saya kira cukup. Allahul hadi ila suratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.